Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Jadi maaf karena sudah lama, hampir satu minggu saya tidak upload video karena kesibukan dan lain macam-macam ya, urusan rumah juga. Jadi ini saya tidak panjang lebar, saya mau kasih beberapa video hasil dari pengiriman kita ke rumah pelanggan, yaitu satu set kamar tidur yang tadi fotonya di depan, dan juga sofa tamu mewah. Dan nanti saya kasih real video atau video aslinya. Ini masih slide-slide foto yang saya kaptur di tempat atau di rumah konsumen saya. Jadi tonton terus sampai akhir, durasinya cuma 3 menitan, jadi jangan di skip. Oke. Jadi untuk tempat tidur Anggula ini memang saya sudah proses mulai dari awal, karena memang kita produksi mentah dan lain sebagainya. Mulai dari bahan baku mentah kita memang sudah proses sampai dengan finishing akhir, dan tentu warna bisa disesuaikan dengan keinginan dari customer kita ya. Jadi saya tidak begitu banyak stok untuk model-model set kamar atau barang furnitur lain stok matang ya. Bukan, kalau stok mentah ada, kalau stok matang kita tidak begitu banyak nyetok karena permintaan warna motif beda-beda. Kalau ini motifnya marmer, ini belum di clear gloss. Dan ini adalah kondisi yang ada atau yang sudah terkirim di rumah pelanggan. Jadi ini adalah meja rias, kemudian ada tempat tidurnya juga, dan ada lemarinya juga 3 pintu ya. Dan lemari ini tempat tidurnya udah setel, disetel ya, jadi dikirim dari Jepara itu pedal, dan disetel di rumah pelanggan itu pihak kami yang nyetel, jadi Anda terima bersih ya. Ini udah terpasang. Kemudian ini adalah sofanya, jadi ini kursinya formasi 3211, warnanya full putih jaduko, bahannya kayu jati ya. Jadi ini bisa menjadi referensi Anda. Sorry kalau jarang upload video, nanti next saya akan upload video lebih banyak lagi ya. Dan tentunya untuk informasi harga Anda bisa tanyakan langsung di nomor yang sudah saya sediakan di deskripsi, Anda bisa lihat. Oke, semoga bermanfaat. Tentunya like dan subscribe terus channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.